Belum genap usia pernikahan mereka, namun perselisihan acap terjadi dalam pernikahan Eli Sugigi dan Ferry Anggara. Ekspresi kekesalan tak jarang diumbar keduanya, meski di hadapan mereka lensa wartawan tengah menyorot. Aku masih kesal sama dia sekarang. Belum aku maafin sampai sekarang. Tapi kesalnya? Kerja ada kesalnya, sampai rumah dia di luar. Kesini gak bareng. Dan yang motor aku naik mobil. Sejak menikah pada 8 November silam, rumah tangga Eli dan Ferry kerap dihinggapi perselisihan. Namun usai berselisih, keduanya kembali mereda. Entah ada apa, namun kesan jika pertengkaran sengaja dipelihara Eli dan suaminya demi satu tujuan. Emosi orangnya. Bisa, cuma dia gak bisa, dia gak bisa nahan. Misalnya ada kesalahan sekecil apapun juga, kata-kata kotor dia keluar. Misalnya omongan yang benar-benar menyakitkan saya gitu, keluar. Selalu ada alasan bagi Eli dan Ferry untuk bertengkar. Dan selagi hangat, Eli dan Ferry pun mau diwawancara meski katanya tengah berselisih. Ya, kita nantikan saja pertengkaran apa lagi yang akan mencuat pasca kasus pulang kampung dan kecemburuan Ferry. Hingga ironi pisah ranjang yang tengah mengemuka kali ini. Gara-gara kesini kata cerai keluar, pantas gak sebagai isi kayak gitu? Kan bilang pisah. Aku mau bilang cerai, aku bilang pisah. Introspeksi diri. Coba kamu tanpa aku bisa gak hidup. Aku tanpa kamu bisa hidup gak? Gitu ya. Karena Ferry ini, setiap aku jago salah alasannya ada aja. Beras Cianjur mulu. Beras nanti. Kalau aku dengerin.